Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Islam ni dia ialah akidah, pegangan. Dia ialah syariah, praktikal hukum di luaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ialah rasa hati kita dengan Allah, hubungan hati kita dengan pencipta kita. Dia khalik kita makhluk. Apapun yang Tuhan buat, siapapun yang dia cipta, semua hamba dia. Huduh ke seseorang tu, tak boleh kata huduh, tak boleh hina sebab dia ciptaan Tuhan. Bila kita hina dia, berarti kita hina ciptaan Tuhan. Macam mana Tuhan buat sekalipun kena redha. Sekalipun hari ni kita nak hujan, tiba-tiba panas. Tak apa, Tuhan buat. Bila mana kita hari ni panas sangat, kita kata, panas lah hari ni. Kok panas sangat lah. Kita kata, astaghfirullahaladzim. Sebab kita pertikai yang Tuhan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dipanggil esa pada zat. Esa pada zat, mana zat Tuhan ni tidak berbilang-bilang. Zat Tuhan esa tak banyak. Itu mana esa pada zat. Yang kedua, esa pada sifat. Sifat Tuhan yang boleh kita tengok. Kalau sifat ni, kalau kita balik akhir esok, kita boleh tengok sifat ni di Tuhan. Contohnya kudrah. Kudrah. Kudrah ni kita terjemah kudrat. Kudrat ni dalam bahasa tauhid disebut dengan perkuasa. Perkuasa maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat yang Tuhan, dengan sifat itu Allah mencipta kita. Allah mencipta semua makhluknya dengan sifat perkuasa tadi, dengan sifat kudrat tadi. Sifat kudrat Tuhan esa, tak ada dua. Kudrat kita berbilang-bilang. Cuba tengok. Ha ni kepala. Tiga lah tu. Sepak pula kanan, lima lah tu. Kiri lagi, enam dah. Sifat kudrat kita berbilang-bilang. Sifat kudrat Tuhan esa. Ada orang yang telah tercabut satu sifat kudrat dia. Hak belah kiri tak boleh bergerak, strok. Tinggal lagi hak lebih. Tuhan sifatnya esa. Af'al Allah, perbuatan Tuhan esa juga. Perbuatan Tuhan ni apa dia? Semua ni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh bercakap, Allah yang menuturkan. Tuan-tuan boleh tulis, Allah yang bagi kemampuan. Kita boleh dengar, Allah yang bagi dengar. Kereta yang hadap jalan tu, Allah yang tolak. Kepa tabah ada tabang tu, Allah yang bagi jalan elok atas elok. Yang tu, jatuh kepa tabang, Allah juga bagi jatuh. Banyaklah Tuhan buat. Banyak. Banyak Tuhan buat. Fa'alul lima yurid. Banyak melakukan apa yang dia nak. Apa makna esa pada perbuatan? Hak memberi bekas tu. Hak memberi bekas. Orang duduk di padang tembak, dia tembak, pang, peluru tepi, kena di target tu, lubang. Siapa bagi lubang tu? Allah. Siapa bagi, siapa yang bagi peluru tepi? Allah. Siapa yang bagi tangan boleh petik? Allah. Kita minum air, turun ayat dalam mengkum, turun elok ya, alhamdulillah. Siapa yang bagi hilang dahaga? Allah. Sallallahu Muhammad. Kita makan nasi sepinggan setengah amboi hari ni, perut jadi macam mana, tak sedap sangat hari ni. Siapa bagi kenyang? Allah. Bukan nasi bagi kenyang, bukan nasi, bukan ayak yang menghilangkan dahaga, bukan peluru bagi orang mati, bukan pisau yang bagi putih tali. Allah semua. Kalau Allah tak bagi, tak ada jalan. Tapi Tuhan nak bagi, dia mesti kena ambil sebab tu. Nak makan nasi, lapak nasi. Main makan tak mahu. Nak bagi Tuhan bagi kenyang, baik kemat tak kenyang. Soalan senang. Tak kenyang.
Makan nasi kejang lah. Awak payah sangat ni. Main nak suap? Suap. Bos satu suap tu suap. Sampai 10 suap. Macam mana? Kenyang lah. Kena dia sebab. Eh, sakit kepala ni. Macam mana nak buat ni? Makan ubat ni. Nak bagi Tuhan bagi lega. Tak lega. Makan ubat. Saya ni salah senamat. Kita ni kena berhati-hati ubat orang buat hari ni. Orang hari ni nak ambil duit lah. Nak bagi untung dia lah. Pernah tu pernah tengok tak? Macam Panadol tu dia bukan ubat. Dia buat dengan tisu lah. Tu orang tak lega. Tapi kalau kadang-kadang lega juga kan? Betul tak? Walaupun dengan tisu, bukan ubat betul pun lega juga kadang-kadang. Betul tak? Kita fikir ni macam mana? Bukan ubat betul pun tisu yang lega. Betul lah. Bukan ubat bagi lega. Allah bagi lega. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tapi kalau tuan-tuan, ni dia panggil tradisional. Kalau tuan-tuan boleh simpan di rumah, soalan sayyidina Muhammad, madu kelulut. Madu kelulut ni, dia orang tua-tua dulu tak cari Panadol pun. Makan madu kelulut ni. Madu kelulut ni, dia bahkan lebih baik daripada Panadol lagi. Ni kita hanya berubat ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Cuma madu kelulut ni, madu ni, pesan orang, orang yang nak kata tu nak beli madu kelulut, nak makan, nak minum bagi sakit, sakit kepala hilang. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kena kenai orang yang jual tu. Dan kena tukang jual tu, dia kena kenai, dia ambil kat siapa. Tu syarat dia. Nak bagi lega. Pantang larang dah juga. Kita beli kita tak kenal. Kita kena tanya dah jual dia. Kenal tak siapa? Siapa yang duk menghasilkan kelulut ni? Dia kata tak kenal. Kurang kesan. Kita kena kenal si si pembuat tu yang menghasilkan madu kelulut tu. Masalah saya nak. Saya jual madu kelulut ni. Tapi tak ramai lah hari ni. Masalah saya nak. Madu kelulut ni saya kenal hak buat tu. Sebab dia buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat pokok-pokok bunga-bunga hak dia tanam keliling sarang kelulut tu. Masalah saya memang kelulut ni dia makan, dia hisap madu tu. Sebab ada orang ni dia nak bagi nak jual kelulut tapi dia sembong gula. Hak tu jadi balik musibah kepada kita. Soalan Sayyidina Muhammad tu orang kata jaga nak beli madu kelulut, kena kenai siapa jual, kena jual, kena kenai siapa depan siapa dia ambil. Bulan depan saya bawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tu, jadi sebenarnya masalah Sayyidina yang menghilangkan penyakit Allah. Ha, jadi hak ni lah, bila kita faham ketiga-tiga perkara ni, barulah kita kata, barulah disebut kita mengesakan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita tak faham lagi tiga perkara ni, esa Tuhan pada zat, esa Tuhan pada sifat, esa Tuhan pada perbuatan, kita masih belum kenal Tuhan. Bila masih belum kenal Tuhan, ibadat kita duduk di persimpangan. Tuhan nak terima ataupun tak, wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Macam mana sembah Tuhan hangkat kenal Tuhan? Allah SWT akan terima ibadah kita kalau kita beribadah, kita kenal dia. Bahkan nilai kita kenal itu menyebabkan ibadah kita itu bertambah pahalanya berganda-ganda sebab kita menyembah dalam keadaan kita kenal. Orang alim semayang tepi kita. Dia dua rakaat, kita dua rakaat. Sama ke pahala? Tak. Sebab dia kenal Tuhan, kita tak apa kenal Tuhan. Tu ibadat bertambah duduk pada kenal Tuhan. Empat perkara ni dia beringkir, dia macam orang sakit tiga serangkai, kecil manis, darah tinggi, jantung. Ni penyakit empat serangkai: ria, sum'ah, ujub, takabur. Orang yang ria dia boleh pergi pada ujub, ujub boleh pergi kepada ujub, ria, sum'ah dia boleh pergi pada sum'ah, dia pergi boleh pada ujub, boleh pergi pada takabur. Takabur ni tahap kritikal yang paling tinggi sekali. Ria ni
Allahumma salli ala sayyidina. Bila mana kita beramal, kita nak menunjuk orang, namanya riak. Ataupun kita beramal, ataupun kita meninggalkan amalan kerana orang pun nama riak juga. Pasipah hang duk hang pasipah tak bayang duha. Aku nak bayang duha macam mana orang banyak ni? Faham tak? Banyak orang ni. Awak orang banyak masalah hang. Selagi aku buat amal macam kerana orang pula, nak tunjuk ke orang pula. Ha, meninggalkan amal nama riak. Sebab hang tinggal hang buat amal kerana riak, hang meninggalkan amal pun kena riak. Mana tak boleh. Benar kita biasa buat, jangan tinggalkan kerana orang. Namanya riak, nak menunjuk orang. Sum'ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dengar orang puji kita, kita suka dengar orang puji kita. Kita duduk tengah sembahyang, balik tiang, salah sayyidina Muhammad. Orang hak balik sana tak tahu kita duduk tepi tiang tengah sembahyang. Lepas duduk bersembang, haji kita ish, nak cari macam dia susah. Hantau tak? Dia tahajud bukan nak tinggal. Duha aku tengok, ish, duha pun tak tinggal juga. Kita duduk balik tiang, duduk dengar orang puji kita. Yasa seronok. Bunga-bunga. Suka dipuji orang, tu namanya sum'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang main berdepan, orang kata, eh, nak tahu tak? Ada orang nak cakap kat ni tentang hang. Orang kata apa? Allah, orang kata hang, ya Allah, nak cari macam hang tak ada dah kat kampung ni. Tak ada macam mana? Main masjid hang awal. Hang lipat sejadah, hang pak sejadah, hang cuci tandai, semua hang. Betul tak? Betul. Lagi dia kata apa lagi? Pasal apa tanya tu, nak dengar lagi sebab suka dipuji. Sum'ah. Yang ketiga, ujub. Ujub ni perasaan ke diri sendiri. Eh, rasa-rasa di Masjid Al-Falah ni, area ni tak ada orang macam aku. Nak cari mana orang macam aku? Tahajud aku, sedekah aku, ish, aku bagus. Ha, ni heran ke diri sendiri. Tak ada siapa puji dia pun, berasa diri bagus, berasa diri baik, berasa diri tu perfect. Ha, ni ialah ciri-ciri yang menyebabkan amal kita buat zero. Kita ingat kita balik jumpa Allah, kita bawa beg penuh. Tengok-tengok balik jumpa Tuhan, beg kosong, semua Tuhan tolak. Takabur, hak tadi tak katakan siapa, kata hak sendiri ni, kata aku bagi seorang-seorang dia ya. Takabur ni dia mula kata ke orang, depa tu buat teruk sangat, masjid tak boleh mayu. Ha, bila dia kata ke orang dia baik, dia kata ke orang tak baik. Dia mula peleceh orang, dia mula pelekeh orang, dia mula tindih orang, dia mula kata satu orang tu, dia nak kereta elok, kereta dia aerobik, kereta kawan tu aerobik, parking tepi. Ni cerita betul ni, parking tepi. Dia parking kereta kawan, kereta aerobik tu, dia turun-turun kereta, dia boleh kata pakai lagi kereta macam ni tu. Iha, kawan tu sakit hati lah. Dia boleh pakai kereta macam ni, kereta aerobik, ya, kereta aerobik dia tak boleh pakai, tak ada duit. Ha, dia hina kawan ni. Bila hina tu maknanya takabur. Okey, soalan Haji Basir tadi, macam mana nak buat? Memang benda ni tak boleh buat. Benda ni nak kata kita nak buang, boleh tak? Tak boleh. Tu kita kena mengaji. Hak ni namanya riya, ni namanya sum'ah, ni namanya ujub, ni nama takabur. Sebab kita nak tahu definisi. Kalau macam ni, oh, nama dia apa? Ni nama dia apa? Pasal apa kita kena mengaji? Sebab kita nak tolak kalau dia mai. Faham tak? Kalau kita tak tahu definisi, takrif dia, kita tak tahu hak mai ni apa. Bila kita tahu, kita tolak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Kadang-kadang aman di sini, tak aman di lain. Hari ini kita tak riak di sini, tapi saat kita tu kita riak pula. Dia bermain-main. Suatu hidup kita ni kena banyak astagfirullah, astagfirullah al-azim. Kata guru saya, kalau dia timbul, ketuk. Dia timbul, ketuk. Dia timbul, ketuk. Pasal dia tak boleh pisah kita, dia duduk ada. Kecuali marrahimar rabbuh, orang yang Tuhan bagi dia dirahmati oleh Allah, Tuhan dah bagi dia martabat awliya, dia bersih. Tapi kalau kita ni ha, dia kena bergelut, dia kena berlawan. Jadi inilah kelebihan ilmu pengetahuan.